terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King Sediki akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang perkara-perkara yang King Sediki pakai waktu nak ride. Tak kisah nak ride pergi kedai spare part ke apa kan. Okey, yang pertama, penutup muka. Orang panggil apa? Penutup mulut. Mask, macam tu. Yang kedua, Hancock. Ni kegunaan dia supaya kita punya lengan tak terlalu hitam lah. Kan? Kena jaga tangan bosku. Jika hitam sangat kan, habis bakar tangan. Yang kedua adalah jam. Jam adalah sangat penting. Sebab dalam Al-Quran, Allah berfirman, masa itu adalah sangat berharga untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita jom sama-sama kita berusaha jadi orang-orang yang beriman. Okey, yang paling penting sekali adalah helmet. Okey, sewaktu King Sediki nak buat review bawa motor apa, King Sediki akan pakai helmet ni. Helmet biasa-biasa je. Helmet biasa je. Jadi depan ni adalah tempat letak kamera lah. King Sediki pakai handphone je letak depan ni. Senang nak apa ni, nak rakam apa semua kan, nampak kamera tu hidup. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom King Sediki ajak pergi tengok motor King Sediki untuk tengok body lah. Rindu ni tengok kan. King Sediki nak pergi ke kedai tim Sediki Motorsport nak tengok bahagian body. Dah pasang rubber set belum? King Sediki rindu ni. Macam sahabat-sahabat semua mesti rindu kan. Kalau motor duduk kat bengkel lama apa kan. Kita tengok apa yang dah berlaku pada motor King Sediki. Adakah sudah pasang spoke rim ataupun sebaliknya? Stay tune, tengok video sampai habis. Jom layan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke episod yang kelima, Resto EFI Full Spec Modified. Okay, jom. Okay guys, hari ni King Sediki nak bawa sahabat-sahabat semua berjalan lah kat kampung King Sediki. Jadi King Sediki bawa sahabat-sahabat semua yang jalan. Ni orang-orang kampung lah. Ni kedai gunting rambut. Sahabat-sahabat semua kalau nak main motor, King Sediki showkan lah. Setiap kali bawa motor tu bacalah doa. Baca doa. Baca doa, lepas tu pakai helmet. Helmet penting. Helmet penting untuk keselamatan lah. Untuk keselamatan sahabat-sahabat semua. Jadi nak bawa laju tak ada masalah. Cuma sahabat-sahabat semua kena peka lah dengan sekeliling. Kalau kereta sibuk, ada uji apa semua tu, hati-hati lah. Sebab main motor ni, kita umpama nyawa di hujung tanduk kan, bila-bila masa boleh berlaku. Jadi kalau kita utamakan keselamatan, risiko untuk berlaku apa-apa tu rendah lah. Kesidun ke apa kan, kuatkan Allah lah. Janji kita dah usaha, kita baca doa, kita serah diri kita bulat-bulat pada Allah SWT. Lepas tu kita pakai helmet. Kalau macam ni tak pakai helmet, bahaya. Jadi macam tu bahaya. Jadi kena pakai helmet lah. Tak pakai helmet, berlaku apa-apa, kemalangan tu apa kan, kepala hentak kat divider tu, kat jalan raya tu ke,
Abah lagi heran. Rizky Halal pernah di tengah-tengah panas macam ni cari Rizky kan. Kita umat Islam kena rajin cari Rizky, kena usaha. Yang usaha penting, usaha perkara yang baik. Macam tu, susah macam mana pun kita usaha yang terbaik, ada jalan Rizky kita. Jangan pernah putus asa. Jadi tim CDT bagi tips sikit lah. Kalau main atas air tu, main lot auto kan, sahabat-sahabat semua kena pastikan dari segi bunyi. Bunyi motor sahabat-sahabat kena pastikan bunyi okey lah, tak terlalu overrun. Kalau overrun tu boleh, overrun ni ada dua. Satu overrun sebab sprocket, yang kedua overrun sebab bearing-bearing dalam enjin dalam longgar. Yang ketiga ada juga sebab dia, ada tambahan sebab dia, kemungkinan swing arm anda longgar tu kan, enjin, screw-screw enjin tak ketat dekat bodi, boleh gegar juga. Bush dah pecah tu, bush siang, boleh jadi ke? Jadi perkara-perkara macam tu, tuan-puan kena cek lah satu-satu. Apabila tuan-puan cek satu-satu, dapat mengurangkan lah resiko kerosakan enjin. Kedai Abang Idola tu, kedai rakan Idola CDT, ada jual makan-makan lah, ABC apa semua ada. Jadi kalau nak singgah boleh singgah kat Tongkat, depan kedai Elek, ada punya lah tu.
bukan bukan. Tadi abang tu, abang Long. Abang Long yang mengecek tu. Yang pakai mengecek tu. Dia tu naik skuter tu. Mana pergi tu? Okay guys, jom kita tengok. Kita bawa keluar motor FI kita. Jom, 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 jom. Kita tengok apa jadi. Oh, Abang Idola sudah sampai. Apa khabar abang? Baik, 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 baik. Alhamdulillah. Oh, sibuk lama tak jumpa. Abang gimana? Tak hantar motor saja. Okay, okay. Saya review Nak makan durian? Tak apa. Alah, comel lah. Durian kampung saja lah. Okey tu. Comel lah. Tak rasa. Okey. Durian susu. Durian susu. Terima kasih. Akak. Tak pesan sekejap lah. Okey. Tak pesan. Abang Idola kita bagi durian. Durian apa orang panggil? Durian susu. Durian susu. Okay. Terima kasih. Terima kasih Abang Idola kita. Macam kenal tu. Berkilat tu. Kita minta tolong abang ni, Abang Idola kita. Nama apa? Nama saya Kelvin. Ada Instagram? Ada. Boleh follow. Nama apa Instagram? Underscore KLVNN underscore. Okey, nanti kalau nak follow, boleh follow Abang Idola kita. Jadi hari ni dia jadi cameraman lah. Ya, ya. Okey, jom kita buka. Ni swing arm ni, swing arm Wave 125. Panjang bosku. Nanti kalau nak try boleh. Jom kita buka keluar tu. Okay, setakat yang saya tengok ni, kira perubahan yang sangat power lah. Sangat power. Warna memang cantik lah abang buat. Jadi banyak kagum lah. Banyak kagum lah. Jadi lepas ni kalau subscriber CDT nak pasang pasang apa ni, swing arm W15, boleh pasang dah kat untuk F5. Okay, apa yang abang buat untuk kita masuk swing arm apa ni, W125 ni? Tak, macam biasa jugalah. Sorry lah, sorry. Okay, tak apa. Okay, jap. Kita settle dulu. Kita settle dulu customer kita. Dia tanya kabel set. Okay. Jadi, ni telah pasang. Telah pasang absorber biasa je. Biasa je absorber ni. Jadi yang ni adalah SIM arm Wave 125. Kejap lagi King CDT akan kongsikan lah pada sahabat-sahabat semua apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita pasang untuk kita masukkan SIM arm Wave 125 ke EFI Dream atau High Power. Kira body lebih kurang sama je. Memang sama. Kira High Power, Dream sama je body dia. Okey jadi ni abang-abang datang balik. Masuk maklumlah Idola sibuk. Okey jadi. Okey jadi kalau ya. nak masuk swing arm W15 ni apa yang perlu kita buat? Banyak lagi. Lepas tu sebab dia W125 ada dia tak ada disc. Lagi dia arm dia pendek.
kalau banding dengan Waze yang 125 ini. Sebab sekarang kalau model baru dia semua arm swing semua pendek. Oh, pendek. Model baru ni. Tapi dia maklumlah dia ada daddy semua dia asal lah barang lah. Kita tak perlu nak ubah suai banyak. Oh, jadi kalau kita dia nak kalau masuk sweep arm panjang sikit, kita masuk yang wave dash kan? Wave dash pendek sikit. Pendek sikit, dia pendek sikit kan? Mana wave 15 tu panjang sikit. Haa, ni pendek sikit tapi boleh masuk disc. Okay, kalau macam yelah, kalau macam ni kena modify sikit lah. Tapi kalau nak masuk kat EFI standard yang tak pasang disc, benda yang perlu kita pasang kat sini? Boleh, wasir boleh, ke apa? Semua. Cuma ubah suai dekat alat-alat dia ada pening kepala sikit. Dia pening kat mana tu bang? Pening dekat bukan asal, barang asal dia lah. Kalau barang asal dia macam tadi ni motor baru. Jadi memang dia samalah. Okay. Kalau kata selain pada dia, jadi problem sikit lah. Okay. Jadi kalau nak masuk si Arm Wave 15 ni, kita ada lapik wasir ke apa bang? Ya, ada lapik sikit. Oh, kemas lah. Ada lapik sikit lah. Dia lapik kat belakang ni je lah. Ya. Tak, yang dekat arm si arm ni. Bush dia pakai bush original dia. Atas kita macam mana nak adjust dia lah. Setting dia lah, itu saja. Kiri kanan, kiri kanan dah masuk bush dengan wasir lah. Kalau sahabat-sahabat semua nak buat motor, tak tahu nak buat kat mana, boleh WhatsApp nombor King City. Nanti King City akan uruskan lah motor sahabat-sahabat semua masuk si arm wave 15. Okay, jadi dia berapa peratus ni bang nak siap ni? Ini ah, ini kalau kira baru ada dah 50%. Okey, ada dah 50% ah. Yang panjang enjin itu saja. Yalah. Okey, tak lama dah ni nak siap. Kita settlekan satu-satu dulu. Fork on dah direndahkan. Okey, setakat ini saja perkongsian King City. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa salat dan baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa support Abang TI. It's okay. It's okay.